Kata ayolah, tak ada, abang bagi cadangan aja. kita sebenarnya bukan takut istilah, ada orang saya selalu lelaki sama cakap takut sangat takut isteri. Bukan takut isteri. Kan? Isteri menakutkan. Suami balik ini, assalamualaikum. Mana pergi mak kau ni? Assalamualaikum. Sayup bunyi salam. Dalam bilik air. Ni betul. Ada suami siap tempah baju t-shirt sudah. Beras kita beli. Allah. Gambar guni baju tu. Apa yang teruk sangat orang lelaki sampai tempah baju punya tu beras kita beli. Bangga sangat beras kita beli. Beras kita beli, orang perempuan jawab apa? Masak ke okey tu. Ada perempuan ya, memanglah beras dia beli, duit saya bagi. Lagi teruk. Sebutlah, abang jadi imam bang. Saya dulu nak sangat abang jadi imam saya. Suami kata, abang tak pandai. Tak apa kalau tak pandai, kita belajar sesama. Macam tu. Ini punya kasar. Abang jadi imam. Abang tak pandai. Tak pandai pakai terkong duduk belakang. Janganlah macam itu. Kesian suami pakai terkong terjuntai janggut. Aduh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أما بعد. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Rohin Zaid, moderator forum kita pada petang ini. Ya, Ustaz harap Ustaz pun berperanan sebagai panel juga Ustaz. Ya, selama ni berapa jam forum kita ni? Hampir 2 jam insyaAllah. Ya, dihormati Al-Fatih Ustaz Syamsul Debai, Adinda Ustaz Syamsul Debai. Adinda jauh kan Ustaz kan? Ustaz tahu apa-apa kan? Nampak macam Ustaz Adinda tapi hakikat tak? Yang dihormati, yang berusaha Al-Fatih Datuk Abang Abdul Wahab bin Julai selaku CEO Lembaga Amanah Masjid Negeri Sarawak, semua pegawai-pegawai Lembaga Amanah Masjid Negeri, urus setia, tuan-tuan dan puan-puan yang begitu setia daripada pagi sampai sekarang. Tak muak juga tengok Ustazah ni? Alhamdulillah. Dan insyaAllah petang ni kita bertemu lagi dalam sebuah forum. Dan Ustazah sangat berbesar hati sebab dapat berforum dengan seorang penceramah yang Ustazah sangat minati. InsyaAllah, ini pertama kali ijtihad ni. Ya, untuk pengetahuan Ustaz Syamsul Debat lah. Ustazah kalau naik kereta jauh-jauh dengan Dr. Anha, kita pasang ceramah Ustaz. Supaya tak tidur, tak ngantuk dan kereta. Boleh faham ke cakap dua hari ni? Dia salah kau belajar sekat Sarawak. Kita dengan kami. Dengan sip. Kita dapat 3. Ustaz dalam masa ni kan, sip mana cakap Sarawak? Dia cakap sini dengan negeri sembilan sama aja. Sama. Sio. Sama ni semua. Sio. Sio. Sia, sio. Sama. Jadi petang ni insya-Allah saya pun nak dengar daripada Syamsul Debat ya. Nasihat untuk rumah tangga ni semua. Dan sebagai mukadimah dengan soalan yang ditanya oleh Ustaz Rohin Zaid tadi ya, tentang pemilihan pasangan ni saya, tentang awal sebuah perkahwinan, Ustazah boleh katakan pada awalnya sahabat-sahabat tuan-puan sekalian, perkahwinan ni satu anugerah dan nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahuwataala. Ya, memang satu anugerah. Maknanya kalau ada yang belum kahwin dan tuan ni, mari kita doakan agar mereka bertemu jodoh. Pada hari ini doakan
Dia dah cerah dengan masa depan dia tu. Ya, insyaAllah kita doa untuk semua. Sebab betul, ia satu nikmat yang besar, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena bijaksana, kena cerdas juga. Ya, kena bijak. Nak pilih yang macam mana? Tadi telah kita bincangkan pagi tadi, kena ada tujuan dan panduan. So nak pilih pun ada tujuan dan ada panduan. Panduan dia apa dia? Berbalik kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diambil untuk orang laki-laki dulu. Ya, dikahwini wanita itu tu kahwil mar'ah li arba'in. Dinikahi wanita itu kerana empat perkara. Rasa semua tahu ni hadis ni. Ya, sebab semua nak kahwin, dah kahwin. Ini adalah hadis yang memang selalu disebut untuk jadi panduan bila kita nak pilih pasangan. Tu kahwil mar'ah li arba'. Dinikahi wanita itu kerana empat. Kerana apa? Yang pertama kerana apa? Cuba jawab jujur-jujur lah. Selalunya benda pertama yang kita tengok pada perempuan tu yang menyebabkan kita rasa nak kat dia, apa dia? Agama. Yang jawab agama. Yang jawab agama tu soleh sangat tu. Yang sejujur-jujur ni lah, takkan tengok agama dulu. Lijamaliha. Sekali tengok, lawa lah. Ya, sekali tengok cantik lah. Ataupun dia tengok kedai dia, orang Sarawak pun pergi sembilan. Tapi hadis tak sebut macam tu. Yang pertama Nabi kata li jamaliha, kerana rupa paras dia. Li maliha, kerana harta yang ada pada dia. Li nasabiha ataupun hasabiha, kerana keturunan dia. Walidiniha, dan kerana agama dia. Boleh jadi empat-empat perkara ini ada salah satu yang menjadi sebab kecenderungan kamu kepada dia. Tapi ingat, yang berpuas sekali siapa? Yang untung sekali siapa? Fazfar bidatiddin, yang dapat nilai agama yang ada pada isteri. Jadi yang untung berpuas siapa dia? Mengahwini seorang wanita yang ada nilai agama, penghayatan agama, pemahaman agama, maka ini insyaAllah akan memberi kelangsungan kebahagiaan kepada rumah tangga tersebut. Tapi kalau ada empat-empat perkara, macam mana? Itu memang satu nikmat anugerah, ya, daripada Allah SWT. Dan lah cantik, kaya pula, beriman lagi, apa lagi, keturunan yang mulia. Maka masya Allah, jadilah hamba Allah yang bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, kau perteguhkanlah aku untuk menjadi insan yang boleh mensyukuri sebanyak-banyak nikmat yang kau berikan kepada kami. Ini kita cakap mudah-mudah dengan apa? Dengan melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang lelaki. Untuk orang perempuan macam mana pula? Macam mana pula panduan daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang perempuan nak cari suami? Maka bagi orang perempuan, ada wali dia, betul kan? Dia ada ayah dia, ada atuk dia, ada wali. Maknanya kepada wali tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan panduan. Jika kamu didatangi oleh seorang laki-laki, dengan elok-elok yang belum kahwin, yang dah kahwin, ya, ataupun yang anak yang tengah mencari ni, ha, nak cari menantu, dengan elok-elok, apa dia? Kamu didatangi oleh laki-laki yang kamu redha. Mana redha ada apa dia? Berkenan, suka, minat. Dengan apa yang kamu minat dan berkenan, yang kamu redha? Dengan agamanya dan akhlaknya. Maka kahwinkan dia. Jangan ditangguh-tangguh, jangan ditolak. Ditakuti dan dikhawatiri boleh jadi fitnah yang lain. Kalau dah didatangi orang, agama dah elok, akhlak dah elok, senang-senang hati pula nak tolak, takut jadi fitnah yang lain. Tapi benda yang besar kat sini, sahabat-sahabat semua, ialah kenapa agama dan akhlak dibezakan dalam hadis ni? Yang kita faham, kalau agama tu, akhlak masuklah sekali, kan?
Tapi dalam hadis Nabi SAW ni disebut lebih, maknanya memang disebut tentang akhlak, nak menunjukkan benar akhlak tu boleh masuk dalam makna agama. Tetapi penekanan kepada memilih seorang laki-laki ialah akhlak. Nak bagi tahu, walaupun akhlak tu masuk urusan agama, tapi Nabi sebut laki tentang akhlak. Sebab apa? Maknanya bab akhlak ni kena tengok betul-betul calon suami anak kita. Calon suami itu, untuk yang belum berkahwin, akhlaknya mestilah ada keistimewaan yang wali tu redha tengok pada nilai akhlak. Sebab tu Ustaz, ini kalau yang saya fahamlah, bukan main terima tolak awal-awal macam tu, nak kena survey. Kalau boleh wali tu, siapa-siapa yang datang nak minang anak kita tu kan, mari kita pergi musafir ke, pergi Bandung ke. Kan orang musafir 3 hari ya, insyaAllah tak ada nipu. Kan, terkeluarlah orang yang sebenar dia, akhlak sebenar dia. Kita musafir sekejap. Ini wali yang bijaksana lah. Sebab apa? Nak diperhalusi tentang akhlak dia. Kalau tak pun, tanya dengan kawan-kawan dia, kawan keluarga dia, bagaimana akhlak dia. Kalau dah baik agama, baik akhlak, bismillah, insyaAllah dia boleh jaga anak perempuan. Tadi pun dah cakap kan Ustaz, orang perempuan sangat simple. Untuk dia mencintai, untuk dia mentaati, dia tak perlu tunggu suami dia jadi handsome. Betul tak? Maknanya memang tak nak yang handsome lah ni. Handsome ni terlalu subjektif. Terlalu subjektif. Antara Ustaz Raisat dan Ustaz Syamsul Debat, siapa lagi handsome? Subjektif. Dengan ada orang Sarawak tadi yang cakap kacak-kacak, apa yang kacak? Pasal ada apa cakap kacak? Kacak-kacak lah, kacak-kacak dia kata. Tapi untuk orang perempuan sangat, benda tu sangat subjektif ya. Macam saya kata tadi, dia beragama, dia berakhlak, dia tahu jaga tanggungjawab dan sebagainya. InsyaAllah dia bahagia dalam rumah tangga dia. Handsome akan datang dengan tanggungjawab. Rezeki seorang suami yang nak bawa balik kepada keluarga dia datang bersama dengan penghayatan agama dia dan juga akhlak yang ada pada dia. Orang yang mudah jemput rezeki ni orang berakhlak. Betul tak tuan-tuan? Betul. Orang berakhlak siapa yang sayang? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang. Orang sayang tak? Manusia sayang tak? Manusia juga sayang. Kita tak boleh nak membeli hati manusia dengan menabur duit, tapi kita boleh menguasai hati orang dengan akhlak mulia yang kita ada. Jadi masya-Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kuncinya kepada baik perempuan maupun laki-laki macam mana nak pilih pasangan, ya, yang kemudian akan bermula jenih untuk kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Perempuan dengan cara yang telah disebutkan tadi, laki-laki dengan cara yang telah disebutkan tadi. Bila dah bertemu pasangan itu, rasa-rasa macam dia ni. Sekali nak terima ke tak terima ke apa ke, maka tuan-puan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan tuba ataupun min sa'adat ibni Adam istigharatu lillah wa min syaqawat ibni Adam tarku istigharatu lillah. Daripada kebahagiaan anak Adam ialah dia bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala urusan dia baik atau tidak, calon ni okey ke tak okey. Dan daripada penderitaan seorang anak Adam ialah dia meninggalkan istikharah, bertanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala tentang calon hidup dia. Ada orang macam tak yalah dah okey dah ni kan dia, tak yalah istikharah atau pulang. Tapi kalau tanya ustazah, dia nak mantap-mantap pada istikharah. Sebab kedepan kan, kita punya kehidupan yang kita nak lalui ini, bila kita punya asas tu, kita dah tanya dari Allah SWT, ketahanan dan kekuatan tu lebih-lebih firm. Ya, tapi kalau tak ada asas, bertanya dengan Allah SWT, kita tu boleh jadi taradud, ragu-ragu sentiasa.
sentiasa dalam rumah tangga yang pastinya ya macam-macam juga suka duka yang kita akan lalui. Ustaz pernah cerita dengan tuan-puan sekalian, ya ustazah berkahwin langsung tak ada bercinta dengan suami, kenal pun tidak, dia langsung tak kenal. Orang yang nak tu mungkin ada dalam 16 orang. Yalah, dia datang-datang risik, datang ni tak tahulah kat berapa orang, entah dulu-dulu punya cerita. Ya, tapi ustazah memang dah letak niat, dah letak niat dalam urusan mencari jodoh, dalam urusan untuk menentukan suami. Ustazah nak berlepas diri, maknanya tak nak campur tangan, tak nak, tak nak mata, maknanya betul-betul ustazah dah niat masa tu. Tak apa ya Allah, aku nak berlepas diri, aku tak nak pilih apa yang mata aku nak, aku tak nak pilih apa yang telinga aku nak, aku tak nak, aku nak serah bulat-bulat kat kau ya Allah. Jadi ustazah buat masa tu. Ustazah istighfar untuk menentukan jodoh tu kurang lebih dekat nak 2 tahun juga dah start. Rajin semayang istighfarah. Ya, tenduha semayang hijab, pahisyat semayang. Nak bagi untuk betul yakin ini orang dia. Lalu dapatlah orang Kota Baru Kelantan. Orang Sarawak tak ada pun yang minang ustazah. Dia tak masuk dalam list dia tu, tak tu. Ya. Jadi alhamdulillah kahwin. Ya, masya Allah cabarannya besar dalam semua kehidupan rumah tangga. Mesti 25 tahun. Tapi selalu ingat, ingat aku tanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah yang tunjukkan jalan. Aku merayu pada Allah seorang laki-laki yang baik untuk agamaku, akhlakku, dunia dan akhiratku. Bismillah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nak pilih jodoh anak kita ke apa ke, berbalik kepada panduan yang telah ya dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya di sini hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasulullah Sallam menjadi tongkat untuk kita pilih pasangan bagi yang nak berkahwin ataupun memperbetulkan pasangan kepada yang nak berkahwin ataupun bagi orang yang mendapat cawangan orang yang berkahwin. Jangan salah. Jadi tak lain tak bukan dalam perkahwinan ini kita akan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model, pantat panduannya. Jadi minta ustaz kongsikan sedikit bagaimana nak menjadi pemimpin keluarga yang baik untuk acuan syarak terutamanya mengikut langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak kepada ustaz Rohizat, kita terima kasih banyak. Tinggali kalau nak buat jangan topuk para orang. Beranjat pula kan. Bahagia sahabat bijaksana saya iaitu Datuk Dr. Sazan Afizah Musa. Begitu juga tetamu kehormat kita Datuk Abang Abdul Wahab selaku orang Kuwait lah Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri. Seterusnya semualah di kehormat dan semua yang hadir. Jadi kebanyakan yang hadir ni adalah kaki tangan kerajaan ni. Penyewa awam. Tak campur-campur lah. Yang penyewa awam tu untunglah eh. Untunglah hari ni tambah kredit kan. Macam mana pun hari ni saya rasa seronok sangat. Saya dapat jadi panel yang kedua. Dan sebolehnya saya nak jawab sama seperti di atas. Apa yang dah disebut oleh Datuk Sazan Afizah Musa. Pada pagi tadi dia dah bentang. Bentang ni cuma mengulang nak double confirm saja kan. Kalau tengok paper tentang keluarga bahagia ni memang kita dah biasa dengar. Tapi saya setujulah tadi bila Ustazah kata tadi, bila doktor explain tadi tentang kriteria pemilihan tu. Sebab tadi nak cari contoh terbaik ni tadi. Kriteria tu dah ada dah sebenarnya dalam yang disebut oleh Datuk Ustazah Nafizah Musa. Kalau kita tengok kan, kadang-kadang ada orang dia minat nak cari yang macam ni, nak cari yang macam tu, macam-macam. Tapi sebenarnya betul, agama settle. Kan sebab apa? Bila dah agama tu dah ada, tentang muka ni, wajah tak cantik, boleh adjust. Kan? Boleh adjust. Dah kahwin. Datuk Sazan Afizah Musa pun dulu lain. Muka tu macam-macam sekarang. Kan saya tak nak tengok lama-lama. Kan? Kan? Dia senior saya kan? Nanti tu lah kan? Tapi betul. Kalau kita pergi dekat bandar kucing tu duduk tengok.
lawa betul bini orang. Kenapa pilih laki macam tu? Tuan-tuan cakap kan? Kan kita tengok, eh handsome betul laki dia tu. Bini dia muka tak boleh belah, budak KL cakap macam tu lah. Tapi sebenarnya tak. Pandangan kita berbeza-beza. Kan? Cantik dekat Ustaz Rahizat, kacak dekat dia. Tak kacak kat kami. Macam tu lah kan? Macam tu lah kan? Jadi makna kata mungkin berbeza. Cita rasa, dia mungkin suka yang gelap, yang hitam manis. Dia suka yang tu contohlah. Saya tak ada nak ulah panjang lah. Tapi itu satu benda yang menarik perhatian lah. Kalau kita tengok hari ni kan nak cari contoh. Kita tengok dalam tu. Kita tengok dalam Quran Allah Ta'ala beritahu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dah beritahu dah. Pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Dah tak ada dah contoh-contoh lain. Dia sebut terbaik tau. Dia tak kata antara yang terbaik. Boleh pilih ke suka hati. Tak. Memang contoh ikutan terbaik. The one and only. Itu sebab saya pada dulu kata kalau orang buat senarai, pemimpin yang hebat dalam dunia ni, kan, dia buat senarai, nombor satu dia letak Nabi kita, bawah dia letak George Bush lah, Ronald Reagan lah bawah tu sampai nombor 30. Saya kata kita tak boleh tiraf senarai tu. Sebab yang lain tu tak layak nak susun dengan Nabi. Kalau macam tu mana kedudukan Sayyidina Abu Bakar? Mana kedudukan Nabi-Nabi lain? Itu sebabnya the one and only Prophet Muhammad special. So kalau tu contoh kita terbaik, jadi kita kena jadi macam Nabi. Apa Nabi suka buat, kita buat. Apa yang Nabi tak suka buat, jangan kita buat. Kan? Contoh, kalau kita tengok apakah kebaikan-kebaikan. Kalau kita tengok Nabi ni dari segi bercakap macam mana. Nabi cakap yang baik-baik. Nabi tak pernah berkasar dengan isteri dia. Hari ni berapa ramai suami yang menggunakan kuasa veto mengarahkan isteri. Baru-baru ni, dia orang marah saya bila saya sebut orang perempuan kerjanya dua je dalam rumah tangga. Melayan suami, melahirkan anak. Marah orang lelaki. Orang perempuan tanggungjawab dia melahirkan anak, melayankan suami. That's all. Itu saja. Basuh pinggan, basuh baju, kemah rumah, lipat kain, pastikan menyelaraskan anak, besarkan anak, didik anak, semua kerja suami. Sempat rekod tak tu? Ulang, tu cakap dah. Bila saya cakap, jangan main marah. Cuma kita kena faham. Matang cuma tu tak sedap tu. Cumanya, orang perempuan kebanyakannya naluri dia. Dia dengan penuh rela dan suci hatinya. Memangku tugas suami. Itu sebabnya Nabi tunjukkan, Nabi takkan buat perkara-perkara. Dia takkan suruh isterinya buat perkara-perkara yang Nabi boleh buat sendiri. Melainkan tak boleh sangat, Nabi minta tolong dengan cukup mesra dengan isteri dia. Kita menganggap, kadang-kadang kita dah tersalah. Orang lelaki dengan confidentnya cakap dengan isteri dia. Kan kerja kau masak? Masaklah. Kerja kau basuh-basuhlah. Tak. Itu orang perempuan memangku tugas suami. Jadi orang lelaki kena hargai. Appreciate dalam kata bahasa orang Sarawak. Ini kadang-kadang orang perempuan bila tidak dihargai tu. Tentu tak? Nabi sebut macam mana? Nabi kata, Ya Humaira. Dia panggil isteri dia. Cakap dengan lembut, wahai pipi kemerah-merahan. Isteri pula panggil, ada apa ya Rasulullah? Kita panggil lah, ada apa wahai CEO lembaga? Contohlah Datuk, contoh. Tak payahlah panggil nama jawatan, dia panggil, ada apa wahai suamiku? Contohlah kan. Jadi dengan kata-kata mesra tu, itu sebab kita nak jadi contoh. Kita nak ikut Nabi, kita pun kena gambarkan contoh yang terbaik. Sebab ada seorang ahli falsafah yang beritahu, dia kata, aku waktu aku kecil aku nak mengubah seluruh dunia, tapi bila aku dewasa aku tengok dunia ni besar sangat, susah rupanya, biarlah aku ubah negara aku. Akhirnya bila dia dah tua, dia kata negara pun besar lagi, biarlah aku ubah keluarga aku. Akhirnya ketika dia dah nazak, dah berada di kamar kematian, barulah dia sedar buat pertama kalinya. Tak ada seorang pun ahli keluarga dia boleh ubah. Dia kata, alangkah baiknya kalau aku ubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Dengan cara itu aku menjadi contoh ikutan terbaik. Mungkin aku boleh mengubah keluarga, keluarga yang baik boleh mengubah masyarakat, masyarakat baik boleh mengubah negara, dan tak mustahil boleh mengubah seluruh dunia. Bermula dengan diri sendiri. Itu sebabnya Nabi ajar kita suruh muhasabah diri. Sebelum tidur, fikir mengenang dosa banyak, dosa hari ini. Allahu Akbar. Macam tadi kan? Dosa memang ada tak kita ni? Ada dosa. Melainkan ada yang confident ini. Alhamdulillah Ustaz, setakat bulan Julai ini belum ada dosa lagi. Dosa cakap. Memang ada dosa. Tadi saya lalu, tadi berapa ramai? Saya maafkan aja Ustaz.
Dia orang cakap macam-macam, saya maafkan tadi. Tingginya, saya dengar tadi tu, saya dengar. Bukan saya tak dengar. Saya buka emas tadi. Kan dalam TV nampak tua. Wajar betul. Saya maafkan juga tu, saya maaf. Tak ada masalah tu. Tapi kita kena faham. Dalam hal tu berlemah lembut, cakap dengan isteri macam mana. Nabi nak tegur isteri pasal masakan masin, semua dah tahu dah. Nabi kata, ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Dia panggil isteri, ya Humairah, pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat. Wahai pipi. Tak apa pipinya kau ni, tak tahulah. Baru-baru nak berhati, pipi jenis apa tak tahu. Kan? Kemudian ingat tak masa mula kita kahwin, kenapa ya Rasulullah? Kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah, kau suapkan aku dulu, tengok akhlak Nabi. Nabi suruh isteri suapkan dulu. Bila suap, Nabi kunyah buat muka biasa, Nabi tak tunjuk muka masin. Tak ada. Kemudian Nabi kata, bagi aku suapkan kamu pula. Bila suap, langsung dicapainya pinggan ke dapur. Tengok akhlak Nabi. Itu sebabnya saya dengan Ustazah Hanafizah ni datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang dengan tangkat. Memang takkan faham kalau tak digondongkan. Bak kata adat, makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak. Tegah dek budi dengan bahasa. Tegur isteri dengan lemah lembut. Sayang, tak tahulah kenapa. Kebelakangan ni, sakit sangat rasa belakang tengkuk abang ni. Abang, apa pun tak cakap. Sekejap. Saya ambilkan minyak untuk abang. Nampak? Lemah lembut. Tak apa, abang tak nak susahkan isteri abang. Abang, ini dah memang tanggungjawab melo. Sudah tentu melo nak jaga abang Fir. Kan, melo untuk Firdaus. Kan? Kalau kita bercakap kasar tu yang jadi bisik-bisik gelora tu. Jadi bisik-bisik gelora Jad dan Arumi. Bergaduh mereka. Maka sampai satu tahap bila dah simpan, dia mendam berasa dendam seorang isteri. Jadilah suami tu, suamiku seorang pendosa. Ini contoh, saya tahu tajuk je, saya tak tengok situ tu. Situ tajuk, nampak tak? Lemah lembut tu pertama. Yang keduanya, pandangan mata. Kan, suami ni jangan. Suami tunjuk dalam kereta kan, anak tengok. Awet tu lawa betul. Anak tengok ni. Anak tengok. Kan? Break emergency suami tu. Astagfirullahalazim. Dah lalu lu makwa tu. Dah ya. Bagus betul akhlak ayah aku ni. Tak pandang perempuan lain macam tu sekali lah. Break emergency. Bertunda-tunda accident kat belakang tu. Contohlah. Kan? Lepas tu apa? Hatinya. Hatinya tak pernah bersangka-sangka buruk. Ada je. Ni lambat balik kenapa? Apa salah lambat balik? Tengok. Baik suami, baik isteri. Sangka buruk aja. Ni lambat balik ni mana? Abang mengaji tadi dengan DJK masjid. Mengajilah. Mengaji ke kedai kopi? Mulut engkau, Allah. Abang mengaji tadi. Besok tu malas isterinya bising. Lepas maghrib dah balik, tak tunggu isyak mengaji pun tak mengaji, dah balik. Lepas maghrib balik dah. Awal balik tak semayang ke? La ilaha illallah. Apalah yang abang nak buat ni? Tentu abang nak cakap yang baik-baik. Hati tu sangka baik aja. Sangka baik. Kan? Sebenarnya orang perempuan ni cukup senang masuk syurga kan? Cukup senang masuk syurga. Tapi orang lelaki pun kenalah main peranan. Kena didik isteri dia tu dengan kita ni, orang lelaki ni. Akhlaknya tu kena tunjuk. Macam saya kata tadi, akhlak yang baik. Tengok Nabi macam mana. Nabi dengan isteri Nabi, Allahu Akbar. Kalau minum tu, tadi saya minum dekat mana? Biar macam tu lah. Tadi minum kat mana? Kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Dia ikut bekas bibir isteri dia. Balik nanti buat. Minum. Ya Allah, tak tahan baru nafas sambil isteri dia tu. Maknanya pastikan. Apa lagi? Nabi kalau isteri ni nak naik kenderaan, tadah dengan lutut jadi tangga. Nampak tak? Jadi tangga. Naik tu, punya romantik ni. Nak naik kuda, naik unta, tadah. Kita kalau nak tadah orang lelaki, kaji dulu kapasiti buat badan di situ. Jangan memudaratkan diri. Nanti benar, ya Allah, apa yang kau makan ni timah. Oh, ya Allahu Akbar. Prak, patah pula. Aduh, satu hal. Terkena jaga tu. Kan? Baik, tak baik.
Lepas tu macam mana lagi? Nabi lagi satu lagi. Nabi panggil panggilan yang baik. Kita panggil panggilan yang baik. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Senyap sahaja. Tang mandi tu senyap. Sebab dia dah terbayang lah. Macam mana tu? Saya ceramah di simpang Renggam sahaja. Menyaut makcik tu. Tak muat besen. Dia kata, la ilaha illallah. Jangan pakai besen. Jumpa pengisi masjid nak pinjam bekas mandi jenazah tu pinjam. Ayam tu besar sikit. Tapi kalau orang meninggal jangan pinjam. Tengah nak mandi jenazah ni. Mandi bersama. Betul dikatakan. Tanpa seherut, siapa seurat benang pun mandi bersama. Kemesraan ni. Bila isteri Nabi siramkan kepada Nabi air. Nabi siramkan balik pada isteri. Bila isteri siram balik. Nabi kata cukup wahai isteriku. Habis air ini nanti. Oh, itu terbayang sungguh tu. Terbayang sungguh tu. Sabar, sabar. Balik nanti buat terus. Tak payah ni. Dalam shower pun tak apa. Suami balik ni. Assalamualaikum. Mana pergi mak kau ni? Assalamualaikum. Sayur berbunyi. Salam. Dalam bilik air. Ha, macam mana tu? Tak, ni betul. Tak betul. Ni contoh ni. Bila kita mesra, kita dengan lemah lembut, mudah kita nak bagi nasihat. Kadang-kadang macam contoh anak-anak kan, kita tengok anak-anak. Anak-anak, lagi kita larang lagi dia buat. Jangan buat, dia buat lagi. Jangan usik, dia usik. Jangan. Tak, anak-anak ni kita suruh. Adik pandai kan tolong ambil bekas tu? Pandainya. Cuba adik letak kat atas tu, letak. Tepuk tangan, pandai adik ni. Sebab kita arahkan, suruh buat benda positif. Bukannya gitu. Jangan usik, dia kata usik. Jangan. Jangan. Lagi dia pegang. Itu biasa. Itu sebab orang lelaki. Jangan. Lagi dia buat. Jangan. Lagi dia buat. Ha, nampak tak? Ha. Orang lelaki ni kalau dia nak, suruh je. Cubalah buat. Cuba buat. Silakan. Silakan. Sambil-sambil tu, saya ajar cara dia. Ambil pisau, batu asah. Asah depan. Agak-agak bila, bang? Cik cakap, agak-agak bila? Abang gurau je tadi. Saya ambil. Positif. Kan dalam hal tu sebab orang dulu kan macam saya ingat orang tua dulu kan mak cara mak marah kita kan panjat-panjat lagi tinggi lagi bagus kau naik sampai atas tu turun semua. Dulu macam tu dia psikologi reverse psikologi macam tu juga bila kita cakap dengan lemah lembut kita bermesra senang nasihat tu nak bagi abang nak beritahu sikit boleh kenapa bang macam ni lah abang tengok isteri abang ni pandai pandai masak rajin masak cuma saya tahu kan abang tak boleh makan pedas-pedas sangat. Ya ke? Bukan abang suka pedas ke? Dulu memanglah. Tapi semenjak abang kan disahkan ada sakit tu sakit ni. Abang tak boleh sangat dah makan pedas. Oh, jangan risaulah abang. Nanti saya buat. Okey eh. Saya buat bubur pedas Sarawak. Sebab bubur pedas Sarawak saya makan daripada maghrib sampai isyak tak jumpa pedasnya. Kan? Sebab bubur pedas Sarawak tak pedas pun. Kan betul tak kan? Ha betul. Jadi makna kata kita bagi maknanya dengan penuh kelembutan. Akhlak tu. Sebab bila sebut akhlak kita tahu akhlak Nabi apa? Akhlak Al-Quran. Dan Nabi ajar kita kalau nak didik anak macam mana? Ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Adabkan anak-anak kamu dengan tiga perkara. Pertama bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar dia sayang Nabi. Kan? Sayang Nabi macam mana? Buat apa yang Nabi suka, hidupkan sunnah Nabi, sebut nama Nabi selalu. Ini ayah pun sebut nama orang lain. Suzana sebut. Isabella. Amalina. Kan? Dia tak ada Tiara. Kan? Semua sebut nama-nama yang bukan-bukan. Dia tak sebut nama Nabi. Yang kedua, bihubi ahli. Ajar sayang ahli keluarga Nabi. Nak tahu macam mana? Kenalah buka sirah. Yang ketiganya, bikirah atil Quran. Dengan membacakan ayat suci Quran. Nampak tak? Ini benda-benda yang kita kena basic kena buat. Dalam rumah tangga ni nak bahagia. Kita nak kan ni, contoh yang terbaik tadi. Kita buat, apa Nabi buat kita buatlah. Dah tahu tu contoh ikutan terbaik. Jadi apa yang Nabi buat kita buat. Apa yang Nabi tak buat, jangan kita buat. Kan? Nabi tak buat maksiat, jangan kita buat maksiat. Ni kita pula lagi buat maksiat dalam rumah kita. Sharekan benda-benda yang bukan-bukan. Kan, setua-tua manusia, ya Allah Akbar. Semua dah ada grup WhatsApp. Semua share. Tengoklah akhlak dia macam mana. Share dalam grup family pula tu. Nampak tak? Lepas tu seorang ayah pula kena tahu. Kalau kita nak tinggalkan legasi yang baik-baik supaya anak ikut.
Ha, contohnya, anak-anak ni masih hidup, kita ni dah dalam kubur dah. Anak kita bila kahwin, dia cakap dengan isteri, yang kita semain subuh berjemaah nak. Eh, tiba-tiba je abang ni, kenapa? Sebab arwah ni dulu tak pernah tinggal solat jemaah bila subuh. Mengalir tak pahala untuk ayah dia, untuk ibu dia. Mengalir. Jom kita karaoke nak jemaah ni. Kenapa lah? Arwah dulu tak pernah tinggal karaoke api hitam. Jangan macam tu. Ini cakap betul. Sebab menurut kajian memang antara lelaki dan perempuan, suami isteri, suami mati dulu ni. Orang lelaki kena ingat ni. Kita ni semua calon ni. Ini nak pergi dulu. Saya ceramah Ustazah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol, buat dekat teratak Zabar. So, tengah saya ceramah. Yang bila masuk dalam dewan, yang makcik-makcik yang tua-tua ni, semua perempuan. Tak ada pun orang lelaki, tuan-tuan lelaki. Saya kata lelaki tak ada. Yang tua habis matilah, makcik tu jawab. Saya 5 minit berhenti Ustazah, bergelak berair mata makcik tu jawab terus. Lelaki habis matilah, dia kata. Yang perempuan ni, tu sebab orang lelaki kena ingat dengan keterbatasan masa kita sebagai lelaki, buatlah kebaikan banyak-banyak. Biar jadi contoh. Kita rasa-rasalah, kita renung kan malam bila tidur kan, aku ni kalau mati ni, ada tak benda baik aku tinggalkan untuk anak-anak aku? Ada tak benda baik aku tinggalkan untuk family aku? Yang kita siapkan ruang untuk hiburan. Yang kita siapkan ruang TV. Kita ruang solat tak siap kan? Kalau kita tengok, itu sebab saya tegur pada pemaju perumahan. Dulu saya tegur. Kenapa you all bila buat bilik, buat rumah perumahan untuk masyarakat, mesti dia ada dah. Kelok ni mesti nak buat wardrobe. Kita tahu ni tempat almari ni. Ni tempat kepala katil. Oh, tahu dah ni. Akhirnya tempat semayang depan jamban ni. Betul tak perasan tak? Kan? Ha. Tak ada pun bilik tu. Jadi kita, bila ada duit, kita buat apa? Kita buat garaj. Kan? Kita besarkan bilik tidur. Kita buat ruang tamu. Tapi kita terlupa. Alangkah baiknya, kita tinggalkan buat satu ruang tempat solat. Selagi mana orang gunakan tu, mengalir pahala. Nampak tak? Itu antaranya benda basic yang kita boleh buat. Fikir, apa benda baik aku tinggalkan untuk keluarga aku? Apa aku pesan dekat isteri aku? Nampak tak? Suami ni, walaupun isteri ni dah meninggal dunia dua seorang, setiap hari pergi ke kubur isteri. Doakan, ya Allah, sejahterakanlah roh isteriku, ya Allah. Hari-hari siram. Setiap hari lepas asar memang sampai dekat kubur tu. Baik ke tak baik suami macam tu? Baik ke tak baik? Mohon tanya, saya pun tanya, baik betul abang, sayang betul abang kat isteri abang. 3 bulan dah abang mengulang kubur ni. Arwah ni pernah pesan dulu, jangan kahwin lain selagi belum tumbuh rumput kat kubur tu. Tu yang dia tiap hari pun begitu. Jangan cepat sangka baik, kaji dulu. Tapi betul, tinggalkan perkara-perkara baik. Contohnya pesan kat anak. Dia pesan kat anak, pergi ke KL, nak sambung belajar. Daripada Sarawak, daripada Kuching nak pergi Sarawak. Ni kat sana belajar baik-baik, belajar elok-elok. Ha? Nanti kerja pun boleh jadi orang kaya. Itu yang dipesannya. Yang pesan, macam mana pun kat sana belajar, jangan tinggal solat. Ingat apa-apa pun solat dulu. Ingat ya. Lepas tu jangan lupa doa. Doa yang baik-baik, minta kepada Allah banyak-banyak. Tengok tadi, Ustazah ada pesan, istikharah. Kita bila last kita minta dengan Allah? Bila last kita minta dengan Allah? Lepas tu bila kita keputusan apa yang kita buat tu backfire kat kita balik, memudaratkan kita balik, kita salahkan, kenapa hidup aku jadi macam ni? Kita pun tak pernah minta dengan Allah tunjukkan yang terbaik untuk kita. Nampak tak? Kadang-kadang betul sebenarnya, walaupun suami kita muka tak handsome, isteri kita dia tak lawa sangat, jangan risau, tutup lampu sama. Saya tanya purist tu, tutup lampu tak adalah menyala, muka nilofa tu tak ada. Sama yang gelap dia. Kan? Jadi makna kata, kita ni kadang-kadang kita mengejar yang sementara. Kan? Tapi yang kita nak kejar ni, kebahagiaan yang kekal abadi. Nanti saya akan kongsikan, apakah rahsia keluarga bahagia. Tapi, untuk itu, jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini. Oh, macam dalam TV pula rasa kan. Tak adalah, tapi itulah dia. Paling penting, tanya balik diri kita, apa aku tinggalkan? Macam Nabi, tinggal terlalu banyak amalan yang baik untuk kita. Bulan puasa,
Dia ceritakan sunah-sunah Nabi yang kita kena hidupkan. Makan buah tamar, kita solat-solat tarawih, kita berzikir, kita mengaji, kita tahajud, kita sahur. Macam-macam Nabi tinggalkan untuk kita. Tapi kita, apa kita tinggalkan untuk anak-anak kita? Ha, nanti jaga garaj ayah tu elok. Ha, jaga motosikal ayah tu yang tu dia pesannya. Kan? Kita terlupa nak pesan dalam bab amalan yang sebenarnya secara tak langsung adalah untuk kita juga. Jadi cukup untuk pusingan pertama. Wallahualam. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Perintah Allah Subhanahu wa Taala pesan kepada kita untuk menjaga diri kita dahulu sebelum kita menjaga ahli keluarga kita daripada kena azab api neraka. Jadi dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sememangnya seorang uswatun hasanah, satu-satunya uswatun hasanah, contoh yang terbaik dalam kehidupan seharian kita. Jadi uswatun hasanah ini juga ada berhadapan dengan krisis rumah tangga sudah. Jadi macam mana cara Rasulullah nak berhadapan dengan krisis rumah tangga itu? Macam mana Rasulullah mengatasi krisis rumah tangga yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah SAW? Terima kasih Ustaz. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya teringat dengan satu kisah ketika mana ada wartawan ataupun pengkaji yang nak kaji tentang masalah-masalah sosial yang banyak berlaku lah. Jadi dia jumpa dengan Mother Teresa. Ini pun seorang tokoh dalam masyarakat juga, ya, banyak buat kebajikan dalam bentuk dia lah, ya. Jadi bila jumpa dengan dia, ceritalah dunia hari ini macam ni, dengan remaja macam ni, dengan pemimpin begitu begini. Dan Mother Teresa telah bagi satu jawapan yang ustazah sendiri bila baca jawapan tu jadi berfikir dengan jawapan yang Mother Teresa beri. Dia kata apa? Dengan semua masalah-masalah tu, go home and love your family. Balik, sayangi ahli keluarga. Maksud dia, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat sekalian, dengan apa yang Ustaz Rohaizat tanya tadi, bila berlaku konflik, yang pasti berlaku dalam sesebuah rumah tangga, yang konflik tu, insyaAllah kadang-kadang menjadi sebab ataupun jalan untuk mematangkan sebuah rumah tangga. Tapi kita kena jaga satu batasan yang paling penting, iaitu jangan sampai kasih sayang bertukar menjadi kebencian. Itu boleh jadi tu kalau selalu bergaduh, kan, selalu berkelahi, lama-lama sayang jadi benci, menyampah dengan pasangan kita. Kita lebih senang kalau pasangan kita tak ada kat rumah daripada ada kat rumah. Cuma tanya diri perempuan sekarang, termasuk tuan-tuan, daripada pagi kat sini, kan, agak-agak pasangan kita kat rumah rasa bahagia ataupun rasa kerinduan hari ini? Ada dia cakap kan, I miss you. Dia dah ada WhatsApp ke? Dia dah tanya khabar tak? Dah, dia tanya khabar tak? Dia tanya nasi masak kolom. Nak bagi tahu, masya Allah, kalau lah kita tak ada, ya, dia rasa macam rindu, sayang. Nak bagi tahu sahabat-sahabat sekalian, ya, bagaimana kadang-kadang kalau berlaku krisis pergaduhan dan perkelahian, sayang boleh tukar benci, tak ada lebih senang daripada kita ada kat rumah. So kena jaga batasan ini, apa dia? Boleh sesekali berlaku pergaduhan dalam rumah tangga, tapi kita mesti pastikan beberapa perkara. Pertama, bila berlaku perselisihan faham, berlaku konflik yang berlaku akibat selepasnya adalah kebaikan lebih banyak daripada keburukan. Kita panggil damage control, kan? Ya, bergaduh jadi terluka yang teruk, jadi benci yang teruk, jadi permusuhan. Maknanya apa? Kerosakan lebih baik, lebih banyak daripada kebaikan yang datang daripada pergaduhan tersebut. Ustazah, kadang-kadang memang kalau kita tengok rumah tangga, Ustazah punya rumah tangga dah 25 tahun, Zabatikan kadang-kadang pergaduhan tu sekali-sekala dia memang menjadi satu ramuan yang baik dalam mahan tu. Tapi kena tahu batas dia, ya. Pergaduhan jangan sampai mencacatkan akhlak kita sebagai isteri.
Pergaduhan jangan sampai merobek akhlak kita sebagai seorang suami. Akhlak ni antara benda yang paling senang nilai adalah perkataan yang keluar daripada mulut kita. Tuan-puan pernah tak cakap yang tak elok pada suami masing-masing? Pernah? Tak pernah, insyaAllah baik dengan orang-orang. Kadang-kadang keluar kan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya, tak cakap kat mulut pun kita WhatsApp. Ini bukan pergaduhan ya yang baik, yang boleh memberikan impak yang baik kepada rumah tangga. Sebab tu tak cakap, tak ada bergaduh dalam rumah tangga, enak-enak je. Tak, ada masanya perselisihan faham memberikan kematangan. Kita semakin mengenal pasangan dan kadang-kadang pergaduhan tu buka mata kita untuk buat perubahan dalam keluarga. Tapi kita kena nilai, lepas bergaduh jadi lebih baik ataupun tidak. Masa bergaduh, akhlak kita terancam, tercabar ataupun tidak. Bergaduh tapi tetap jaga akhlak, ya. Macam tadi Ustaz cakap, zaman setuju sangat. Sebenarnya dalam rumah tangga ni simple, tuan-puan. Yang penting apa dia? Berlembut. Sangat simple. Janganlah bergeras. Sebab apa? Bergeras ada waktu dia, bertegas ada waktu dia. Tapi orang berlembut dalam rumah tangga selalu menang. Selalu menang. Tak kira dia suami atau dia isteri. Betul ya, Datuk eh? Ha, Datuk sebagai orang lama ni, senior. Ya? Inilah pengalaman, tanyalah mak ayah kita. Berlembut menang, tuan-puan sekalian. Bukan tak boleh berkeras, ada masa je untuk berkeras. Ya, orang perempuan ke, orang lelaki ke, sukakan kelembutan. Bahkan Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, maksudnya apabila Allah SWT mencintai sesebuah keluarga itu, maka Allah kurniakan kepada keluarga itu kelembutan. Masya Allah. Dan lihat Nabi SAW, Masya Allah, yang nilai kelembutan yang Nabi tunjukkan kepada para isteri baginda. Kita tak ambillah yang awal-awal masa Nabi dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sebab itu adalah pada fasa monogami Nabi SAW. Maknanya Nabi tak berpoligami pada fasa itu. Kita ambil fasa yang Nabi kena melayan kerana beberapa orang isteri. Ya? Berapa banyak emosi yang Nabi kena jaga. Bukan senang nak jaga orang perempuan ni. Kita tengok macam mana Nabi SAW berlembut, ya, dengan para isteri. Ada satu ketika kan, ya, Nabi tengah duduk dengan sahabat-sahabat yang lain di rumah salah seorang isteri baginda Nabi SAW, iaitu rumah Sayyidah Aisyah kan, radhiyallahu anha. Tapi ada isteri lain yang datang hantar makanan dalam piring, dalam pinggan, nak hantar pada Nabi SAW. Bila dilihat makanan datang daripada isteri yang lain, di rumah isteri yang lain pula, maka tuan rumah dari isteri yang berkenaan mungkin datang rasa apa? Cemburu kan? Maknanya boleh tepis pinggan tu sampai jatuh, pecah berderai. Masya Allah, tak ada bayar kalau benda tu berlaku kepada kita-kita ni, suami-suami hari ni. Ya, kalau depan sahabat-sahabat yang lain, ada seorang isteri boleh tepi sampai jatuh berderai kat depan. Tapi Nabi SAW jaga air muka isteri berkenaan. Nabi pandang sahabat-sahabat yang lain, Nabi senyum dan Nabi kata, ibumu sedang cemburu. Ya, sebab isteri Nabi ni kan Ummahatul Mukminin kan. Nabi sebut senang je, ibumu sedang cemburu. Adapun yang ini kena bersihkan balik, ganti balik pinggan, punya pinggan tadi, ganti balik semua, serahkan balik pinggan yang baru kepada dia, dan settle case. Macam tu je Nabi SAW dengan penuh kelembutan mengatasi cemburunya isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang nak buat, kecuali oleh jiwa yang memang dipenuhi dengan kasih sayang dan memang nak jaga hati-hati isteri dan wanita dalam kehidupan. Kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sama apa ni, isteri-isteri baginda. Kenapa semua isteri ni? Sebab nak jaga seorang pun susah. Ini kan nak jaga, dia nak jaga dua, tiga. Saya pernah dengar tuan-puan ada seorang buat Allah, bila dia boleh ganti, dia cakap apa? Dia punya selaput tu, dia kata ni semua gila babi. Babi pun tak kira macam ni. Dia cakap semua-semua, dia saya dengar orang
Ustaz Samsul dengan Ustaz Rahazan sedap cakap poligami kan. Orang yang poligami nama cakap macam itu. Dia kata Ustaz tak sebut pun tak sedap ayat. Tetapi itulah nak gampang kan, nak jaga seorang isteri pun dengan emosi yang dia ada, kerenah dia ada, tak terbayangkan untuk menjaga yang lebih ramai daripada seorang kecuali orang yang lain. Ya kan? Tapi Nabi SAW tunjukkan beres. Dengan apa? Dengan segala nilai, akhlak, kelembutan, kasih sayang yang ada pada Rasulullah SAW. Contoh sahabat Sayyidina Hafsah dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya, adalah sikit-sikitlah dia punya apa? Kerenah sikit-sikit sebagai seorang isteri. Bukan bila orang sebut ni tidak memuliakan mereka. Mereka adalah insan yang sangat mulia. Tapi ini lumrah kehidupan berumah tangga. Lalu apa yang berlaku kepada Nabi SAW? Nabi sampai menyendiri. Dan Nabi beruzlah ataupun berfalwah tu tuan-tuan sekalian. Untuk apa? Untuk memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara uruskan konflik gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mohon petunjuk Allah. Bukan senang menguruskan wanita. Ya, bukan senang menguruskan keluarga. Minta tolong petunjuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengasingkan diri untuk minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi tak petunjuk, Allah bagi. Antaranya dalam surah Al-Ahzab ayat 28. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, cuba tengoklah ayat yang keberapa, tak boleh silap nombor ayat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nabi qul li azwaji in kuntunna turidna Allah in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha. Ya Allah, maknanya perintah pada Nabi untuk sebut pada isteri-isteri, wahai Nabi, beritahu pada isteri-isteri kalian, in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha, kalau yang kamu inginkan adalah kehidupan dunia dan segala perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kerana banyak-banyak sangat ni dari sebab. Antara sebabnya apa? Dalam hati kalian ini terlalu cinta kepada kehidupan dunia. Kerana tak habis. Ini Nabi bagi punca. Nabi bukan menguruskan seorang ramai. Nabi kata, in kuntunna, kalau dalam hati kalian yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia dan segala perhiasannya, apa? Apa solusi yang Nabi nak buat? Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Mari sini, aku berikan kamu mut'ah yang merujuk kepada perpisahan. Aku lepaskan kamu dengan cara yang baik. Nabi tak nak. Maknanya untuk jadi isteri Nabi SAW, bagi pencinta-pencinta dunia dan segala perhiasannya, cukup berhenti setakat tu, Nabi akan bagi mereka. Ini solusi. Maknanya, bila Nabi merawat konflik, Nabi bukan rawat yang zahir-zahir, rawat-rawat semua. Mesti ada punca. Dilihat punca tu sampai ke dalam hati anak isteri. Cinta dunia banyak sangat. Ya, pastilah jadi macam-macam kerena. Dan dalam ayat yang kemudian sambungan ayat tu, in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah 'ada lil muhsinati min kunna ajran 'azima. Tapi kalau kalian inginkan adalah keridaan Allah, keridaan Nabi dan hari akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk kalian pahala yang berlipat kali ganda. Tengok bijaksananya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menguruskan krisis dengan bawa hati isteri-isteri ini untuk melihat sebenarnya apa tujuan hidup kalian. Sebenarnya apa yang kalian cari dan kalian nak dalam hidup ini. Tapi kita jangan lupa ya tuan-puan, benda ini takkan dapat dibuat kecuali oleh suami yang berwibawa. Suami yang tak sembahyang subuh takkan tiba-tiba nak cakap in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha, cempelik pula.
ya, suami yang makan harta haram ke riba ke apa, takkanlah dia dia nak bagi perhatian soal kamu nak cari keridaan Allah ke tidak. Maksudnya seorang suami yang berwibawa, dia pasti akan dapat menguruskan konflik rumah tangga dengan lebih baik, ya, sebab dapat meniru apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, nak urus konflik ni kena belajar kaedah. Ustazah ada satu kaedah yang belajar lah daripada beberapa teori-teori psikologi lah, kita cubalah buat. Dia nama kaedahnya SLTC. Ingat sebabnya nak buat selalu. SLTC ni adalah ringkasan daripada Stop, Listen, Think and Communicate. Ini kaedah. Ya, stop, listen, think and communicate. Stop tu maksud dia apa? Jadi apa-apa, tolong bertenang dulu. Sabar. Stop ni sabar, bertenang. Ya, kadang-kadang pasangan kita provoke kita secara sengaja atau tak sengaja. Jangan react dulu. Kita dah belajar daripada pengalaman kan tuan-puan, ya. Kalau kita cepat sangat react dengan benda tu, biasanya dia akan burst dengan benda tu. Kaedah psikologi beritahu apa dia? Stop. Sama. Berhenti. Ambil tempoh. Antara tempoh yang paling cantik adalah setengah jam. Sama je. Tak apa. Makan dulu. Jadi apa-apa. Ya. Kemudian listen. Listen tu maknanya apa? Dengar. Ada penerangan tak? Ada penjelasan tak? Apa yang sebenarnya berlaku? Kemudian think. Fikir. Boleh terima tak penjelasan ni? Macam mana kalau aku jawab macam ni, nanti apa apa kerosakan yang akan berlaku? Apa akibat dia? Lepas listen, lepas think, barulah communicate, baru bercakap. Selama ni kita terbalik. Jadi apa-apa, terus communicate. Cakap, 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 cakap. Dan tersandar, terkenyak, barulah stop. Kata teraya. Lepas tu berhadapan dengan nak control pula damage yang telah berlaku. Jadi sahabat-sahabat sekalian, menguruskan konflik memerlukan kebijaksanaan. Ya, carilah ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit selisih faham yang berlaku dalam rumah tangga kita, ya, adalah untuk menambah baikkan nilai rumah tangga. Dan tolong jaga, jangan dedah aib suami isteri kepada sesiapa. Satu benda yang terlalu menyedihkan dan susah nak rawat, atas apa-apa alasan pun, ketika mana keaiban pasangan kita, kita dengarkan kepada orang lain. Ini memang siapa pernah lalui dalam rumah tangga, kalau ada pihak yang mendedahkan aib pasangannya, itu memang kena rawat sendiri luka nanti tu. Ya, sebab apa? Susah tu nak ubat. Kok macam mana pun ini pesanan ayah ustazah, ya. Ambil apa ni, masa tu kita orang ada selisih faham suami isteri, tapi jumpa abang minta nasihat, ya, macam mana. Masa tu abang memang ada air apa, air TO kat dia, dia pun ambil cawan. Ya, dia kata, tengok-tengok dalam ni. Dalam ni ada teh, ada gula, ada air. Ada jawab macam tu je, tengok dalam ni. Semua ni benda berlainan. Ya, tapi kita kacau ke mana pun, dia tak tumpah keluar. Ya, walaupun air tu unsur yang lain, teh tu, gula tu, ya, kita kacau, sekuat mana pun kita kacau dalam tu, kita minum sedap. Tapi kalau dia tumpah, dia jadi benda lain. Macam itulah rumah tangga. Ya, rumah tangga ni apa-apa yang berlaku tu untuk menambah rasa, melazatkan, menyedapkan selama tidak tumpah. Tumpah keluar, cerita kat Instagram, cerita kat Facebook, cerita dengan orang, kita tak dapat tarik balik. Ya, kita kehilangan kemanisan dalam rumah tangga kita. Kita mungkin malah masa tu, kita cerita kat orang, kita luar kat Instagram. Tapi lepas lima hari kita baik-baik balik semula. Tapi cerita yang kita dedah ni tak dapat tarik balik. Ini satu pengkhianatan dalam sebuah rumah tangga. Elakkan dalam solusi, dalam krisis yang berlaku, kita khianat dengan menyebarkan aib pasangan. Dia tak kisahlah pada sesiapa. Selagi boleh settlekan secara bersama berdua, maka settlekanlah berdua. Tak boleh, cari orang yang paling amanah untuk menjaga rahsia rumah tangga.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kehidupan ni dalam usia rumah tangga dan sebagainya bukan semudah seperti yang dibicarakan. Kita perlu melalui praktikal-praktikal, melalui teori-teori yang telah dibekalkan oleh alim ulama kita, orang-orang bijak pandai. Jadi semua orang inginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi apa peranan setiap individu di dalam sesebuah keluarga tu nak jadikan keluarga dia ada tiga ciri. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Soalan ni memang soalan yang kata biasa ditanya, tetapi susah nak dicapai sebenarnya. Bukan kata tak boleh, boleh, tapi dia menuntut pengorbanan. Pengorbanan tu adalah pengorbanan pada setiap entiti ahli keluarga ni. Itu sebabnya saya gemar apa yang apa Ustazah Datuk Nafizah Musa sebut tadi tentang bagaimana pesanan ayah tu kan, kacau air tadi. Itu satu benda yang bagus lah. Saya pun nak ambil benda tu. Bagus lah. Saya pun nak bawa dalam poin saya nanti bila saya pergi menasihat ke orang. Betul kan? Saya tak sangka, betul lah. Kita sebenarnya akhirnya dalam cawan tu juga. Itulah kehidupan kita. Kita yang menentukan kita nak manis macam mana, kita nak apa menambah perisa. Tapi kita hati-hati, jangan sampai dia tumpah banyak. Takut terbalik teruk pun ada. Bila terlampau banyak keluar, saya tak ada nilai nak mempertahankan yang ada, tinggal sikit lagi dekat dalam cawan tu. Kan? Sebab rumah tangga ni, yalah buat kata orang Sarawak ni kan. The beauty of success is not the achievement but the journey. Ada kata macam tu lah lebih kurang. Keindahan satu kejayaan dalam rumah tangga ni, bukannya pencapaian tu, anak berapa ramai, result berapa tak, tapi perjalanan dia menuju situ. Ingat dulu pengorbanan, isterinya susah macam mana. Keluar duit, bergolok, bergadai sebab nak bagi belanja anak. Yang suami pula kerja pagi sampai malam. Suami dulu berjalan kaki, tanyalah kan. Zaman Datuk Abang Abdul Wahab dulu, zaman dulu-dulu bekerja jalan kaki, berbatu-batu. Hari ni suami naik motosikal pun malu. Kan biarlah susah sama-sama. Tak nak naik motosikal. Nanti tudung kedut. Macam-macam malasan. Pakai je lah anak tudung, pakai helmet. Kan? Sangkut dekat hanger tudung tu. Bang, naik motor. Susah sama-sama, senang sama-sama macam tu. Suami ni kecil hati je lah, tak mampu lagi perjalanan. Tapi itu kata sakinah, ketenangan, mawadah, warahmah, kasih sayang, belas kasihan antara satu sama lain. Makna belas kasihan bukan kata simpati, makna dia tak sanggup tengok pasangan dia susah. Dia cuba buat untuk orang kata apa orang Serian sebut tu? Reciprocal process. Saling lengkap melengkapi dia kata kan. Makna kita compliment each other. Compliment each other. Mana-mana yang isteri kurang, suami lengkapkan. Mana yang suami kurang, isteri lengkapkan. Itu sebabnya jangan berani-berani Ustaz Ruhaizah, jangan. Yang ada tu pun tak terjaga, apa kata Datuk Ustazah Nafizah tu kan. Ni kan pula nak apa kan. Tapi yalah, orang lelaki ni kalau bergurau tak risau sangat. Yang senyap-senyap tu bahaya. Kan ni abang tak, ish, abang tak lah, ish, bukan abang macam tu. Macam tu kan, bahaya tu. Kan kalau suami isteri tanya, abang ni kalau apa, mudah-mudahan Allah pemudahkan hati abang. Sayang pun abang tak terjaga. Macam tu ayat tu kan. Sebiji drama sangat kan. Macam tu, kan? Jadi, tu sebabnya kalau tengok kunci dia ada lima. Kunci untuk bawa keluarga kita jadi sakinah, mawadah, warahmah, ada lima kunci. Kunci pertama, kunci rumah. Kunci kedua, kunci pejabat. Kunci ketiga, kunci kereta. Kunci keempat, kunci syurga. Kunci yang kelima, kunci spare. Bila kata kunci rumah, sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam. Tak ada sistem lain dah. Itu maksud kunci rumah. Sistemkan. Bangun paginya, abang, kita subuh. Sistem Islam. Abang, kita subuhlah sesama. Suami ni memang jenis tidur tu memang dah mendekati kematian. Cara dia tidur. Jadi maknanya isteri tu dah faham. Tapi kalau kejut macam tu, abang, subuh kalau macam tu lah kejutnya, sudahnya dua-dua tak subuh. Tak salah tanya apa yang berlaku kan. Kejut dah suami ni payah sikit lah Ustaz. Tak apa, kejut keras sikit. Abang, rumah terbakar ni. Macam tu, abang. Ok,
kan, contoh kejutnya. Allah Allah, tak adalah saja nak ajak abang subuh. Oh, janganlah macam tu, risau abang. Abang payah sangat. Ha, semayang sesama suami tu. Allahu Akbar berkumandang suara imam dalam rumah tu. Isteri jangan kasar-kasar. Abang kalau tak boleh jadi imam, baik jangan jadi laki. Huh, ya, jangan kasar-kasar. Sebutlah, abang, abang jadi imam, bang. Saya dulu nak, saya abang jadi imam saya. Suami kata, abang, abang tak pandai. Tak apa, kalau tak pandai, kita belajar sesama. Ah, macam tu. Ini punya kasar. Abang, jadi imam. Abang tak pandai. Tak pandai pakai terkong untuk belakang. Lu, ilah, lu apa? Janganlah macam itu. Kesian suami pakai telekung terjuntai janggut. Aduh, sistem tu, sistem. Lepas tu nak makan, baca doa, anak baca doa. Ayah huzur ni bergurau pula ayahnya. Nampak tak sistem Islam? Penasyid dekat rumah, berzikir sama-sama, doa semayang sama-sama. Lepas tu bila dalam solat tu, bila dah habis solat, suami doa tu, ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Bahagia tak, umum puan? Bahagia tak? Bahagia. Bahagia. Tentulah bahagia. Oh, nah. Bahagianya di situ. Toyota tidak, sudah bantai kan? Betul. Bahagia doa. Aku sayangkan isteriku, ya Allah. Anak-anak semua pandang mak dia. Pandang depan lah, sibuk aja lah. Mak, feeling. Aku sayangkan anak sulungku, Alung, ya Allah, Long. Nama kau lah, Long. Anak tu disebut nama. Aku sayang anakku yang kedua, Angah. Aku sayang anakku yang ketiga, Alang. Tahu tak apa, dia jawab tu. Ya Allah, anak sulungku ini harapan keluarga. Bayangkan ni, anak ni dalam doa bila dengar, itulah perkataan paling ikhlas. Sebab doa. Ya Allah, anak sulungku ini harapan keluarga, ya Allah. Alung pandang adik dia. Tahun ini dia bakal menduduki peperiksaan SPM, ya Allah. Berikanlah dia 12 A, ya Allah. Berubah muka Alung ni. Sebab subjek ambil 9 je. Macam mana nak dapat 12 tu? Aduh. Contohlah. Tu pertama, sistem dalam keluarga. Kedua, saya kata kunci pejabat. Kunci pejabat simple. Diri kita ni, hidup kita ni apa yang kita makan. Maksudnya pejabat, cari rezeki yang halal. Nabi pernah sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga ajar, carilah rezeki yang halal. Kerana sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi beritahu, kan, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Tengok isterinya rasa cukup, Allah. Kaulah segalanya, Ruth Sahanaya. Kau sumber ilhamku, manbai. Meletakkan kasihmu setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zainazin. Kan, masa tu mata syurga, hidung syurga, mulut syurga pada syurga di wajahmu. Nash. Ini bila kita rasa tak cukup, kita tak bersyukur dengan isteri yang kita ada, mulalah luka dilukai Shima. Kasih yang disangkakan sampai ke penghujung nyawa era Fazira rupanya sekadar di pinggiran Francisca Peters. Itu yang kita kena hati-hati. Kita rasa tak cukup. Tak ada yang sempurna. Kita pun tak sempurna. Saya sebagai suami pun tak sempurna. Sibuk ceramah sana sini. Kan? Dalam ni. Semua bini orang. Bini saya tu tinggal tu. Sian dia. 7 hari dah dekat Sarawak. Kan? Iya. Besok tak sabar nak balik dah ni kan. Tapi betul, sebenarnya kita tak sempurna. Jadi kenapa kita nak mengharap kesempurnaan pada orang lain? Kan? Tadi isteri kita tu kita kena hargai. Isteri pula hargai suami kita. Suami kita pun tak sempurna. Tapi cari rezeki yang halal. Kan? Dan merasa cukup dengan apa yang kita ada. Kenapa manusia rasa tak cukup? Sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah pada kita. Biarlah bang, kita sama-sama susah. Wah, macam tu. Naik kereta. Bang, jom lah bang. Nak pergi pasar ni, nak beli macam-macam barang apa dah habis ni. Suami. Yelah. Suami ni.
bawa ke tu tap 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 tayar bocor. Kau lah masalah ni, kau lah punca, dia marah isteri dia. Kalau tak, memang tak bocor tayar ni. Isteri dia pula kaitan aku dengan bocor tayar ni. Saya nak pergi pasar je, tak tahu pula abang ni nak jadi bocor, manalah saya tahu. Sudahlah, turun, tak payah pergi pasar. Lepas tu malam lapar, marah pula. Cuba kalau suami tu rasa syukur, abang nak pergi pasar, boleh-boleh sekejap abang siap eh. Abang nak solat sunat sekejap, lepas tu kita pergi. Huh, semuanya sunat dulu. Lepas tu, sayang, masuk, bukakan pintu. Abang nak pergi pasar, bukakan pintu. Abang tak payah. Bawa kereta tu, tap, 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 tayar bocor. Bang, tayar bocor ke bang? Ni semua salah saya. Tak adalah, dah nak bocor, macam mana? Kejap eh, duduk dalam. Panas kat luar ni, abang tengok dulu. Ya Allah, bocor tayar. Sayang, saya turun sekarang. Abang, kenapa? Saya tak niat. Turun. Kenapa abang nak kunci kereta ni? Turun, pap, kunci. Cet-cet. Pegang tangan abang. Kita dah lama tak jalan sama-sama. Berjalan kaki, nak pergi pasar. Bayangkan. Bayangkan, ha. Tak adalah jauh sangat. Dalam 30 km macam tu. Sampai dekat pasar dah tak rupa orang lah. Dia dengan ikan buntal tu lebih kurang dah muka. Kan, nampak tak? Tak, itu sebenarnya yang kita nak. Bila dia rasa cukup, dia tak menyalahkan. Benda tu bukan salah pasangan dia. Betul tak? Balik, nampak? Isteri tengah lipat kain. Oh, saya tak boleh bayang lah. Ustazah Nafizah Musa kalau balik, dia lipat kain macam mana lah. Kan? Agaknya sambil dia bagi ceramah ke tak tahulah. Kan? Orang perempuan lipat kain. Tak. Suami ni terus pergi dekat belakang dia, duduk dekat sofa tu. Isteri penat. Isteri duduk, ya canalah Ustazah. Balik berbakul-bakul ni baju nak lipat ni. Allahu Akbar. Orang perempuan takkan benarkan suami dia lipat kain sebab format lipatan tak sama. Orang lelaki lipat sekejap je siap. Baju dalam dia dengan baju lelaki seluar dalam semua sekali. Senang, longgok, habis, settle. Itu orang lelaki, orang perempuan teliti. Ni baju anak, anak nombor 2, anak nombor 3, anak nombor 4 sampai nombor 12. Ramai betul anak ni. Lepas tu, baju ni, baju kemeja tak campur ni, baju kerja. Semua ada. Nampak tak? Jadi bila suami tu picit, Allah. Abang, tak payah, abang pun penat kan? Nampak? Saya kena lakonkan biar dia nampak real. Abang pun penat kan? Tak apalah. Abang kesian, kesian isteri abang. Ada tu siap makan. Abang jangan sentuh saya. Jangan sentuh. Kenapa salah ke nak picit belakang siapa? Saya bukan tak kenal abang. Picit 5 minit lepas tu niat berubah. Tu masalah tu. Itu ada juga. Dia bukan marah tapi dia faham perangai suami dia. Abang jangan sentuh saya. Contohlah. Jadi makna kebahagiaan tu. Nampak tak eh? Jadi maknanya yang kedua, bila cari rezeki yang halal, InsyaAllah sistem rumah tangga ada keberkatan. Apa tanda keberkatan rezeki? Ada 7. Yang pertama, rezeki yang ada dirasakan cukup. Yang kedua, rumah tangga bahagia. Suami balik, Allah happy-nya. Isteri balik, happy-nya. Bahagia. Lepas tu cakap pun, sayang, nampak tak? Oh, kasih sayang-sayang kat abang mana? Cikkan. Abang. Macam tu kan? Nampak? Kemudian, ketiga adalah apabila anak-anak berjaya dalam bidangnya masing-masing. Ketiga. Yang keempat, apabila suasana masyarakat kita dengan kita senang dan menyenangkan. Kemudian seterusnya, kita mudah melaksanakan perintah Allah. Kelima, rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Kan? Ada je orang datang ke rumah. Itu tak termasuk tau. Tin-tin-tin, Shopee. Itu tak termasuk. Itu kau yang order. Itu tak kira. Yang mana orang datang ziarah ke jamu dimakan. Kan? Dan begitu juga, doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah. Okay, ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Kunci kereta adalah hala tuju. Kita nak bawa keluarga kita ni ke arah mana? Tu mustahak. Mustahak tu. Tu sebab kalau kita tengok kan, kalau kita tengok ada orang, saya nak anak saya menjadi seorang seorang tahfiz, dia hafiz Quran. Tapi hantar akademi menyanyi macam mana? Kan? Dia suruh anak dia menyanyi. Kan? Lepas tu dia biarkan anak dia berhibur. Dia biar anak dia tak programkan, tak sistemkan hala tuju tu. Daripada kecil dah nampak masuk tadika Islam. Nampaklah cara dia. Daripada situ minta Ustazah tolong fokuskan Ustazah pada bacaan Quran, pesangka Ustazah dia. Sebab anak-anak ni dia percaya Ustazah dia daripada mak dia walaupun mak dia Ustazah. Anak saya dulu pergi sekolah, belajar sekolah agama.
Kan masa tadika dulu. Hari ni belajar apa long? Hari ni belajar apa? Hari ni belajar solat. Baguslah. Bolehlah solat dekat rumah dah. Tak boleh. Cikgu cakap kat sekolah dah. Sudah. Macam mana pula yang sebenar cikgu dia tak bagi tahu kat rumah berkena semayang. Kan? Lepas tu besok tu saya cakap dengan cikgu, anak saya tu dia kata semayang dekat sekolah aje. Cikgu tak cakap semayang kat rumah. Ayolah. Nanti saya beritahu dia orang ni, saya dah cakap dah kena semayang. Ayolah. Masih cikgu. Esok tu balik anak tu berlari. Bah. Dah boleh dah semayang kat rumah. Dia kata macam tu. Tak apalah. Tapi makna kata sistem tu. Kita nak biar orang keliling dia ada pesanan yang sama. Dah tahu dah nak menuju ke situ. Nenek je pun pesan. Belajar rajin-rajin. Mengaji rajin-rajin. Belajar pandai-pandai. Semua menuju pada arah tuju yang sama. Keempat, saya kata kunci syurga. Apa maksud kunci syurga? Kunci syurga ni adalah semua orang nak masuk syurga. Dan nak masuk syurga ada satu tiket. Tiketnya adalah rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain. Adalah dengan cara beribadah banyak-banyak. So, beribadah cara berjemaah lagi mudah sebenarnya. Kalau kita mengharapkan, okay, semua jangan pastikan semua semayang. Tapi alangkah baiknya kita sistemkan. Tengok masa PKP tu, keajaiban melanda negara kita. Dalam tempoh PKP, kita berjaya solat berjemaah hampir setiap waktu. Ayahnya baru sedar dalam Quran tu banyak lagi surah selain pada Inna Atoina dan Kulhullah. Selama ni itulah surah yang dibaca. Sampaikan ayah dia pergi ke pasar, kan seorang je boleh keluar pergi pasar raya dulu. Beli barang-barang kan. Ayah lambat lagi ke, kita orang nak semayang dulu. Jangan, tunggu ayah balik. Imam besar tak bagi semayang dulu. Tunggu ayahnya balik. Ayah ada bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak belakang. Jadi makna kata ya semayang berjemaah. Bayangkan bulan Ramadan 2 tahun lepas full, tak ada siapa tinggal tarawih sebab semayang di rumah bersama-sama setiap hari. Nampak tak? Keajaiban berlaku. Ya kan? Saya kata tadi, semayang berjemaah yang paling senang sendiri untuk pastikan semua beribadah. Mengaji sama-sama. Baca hadis, suruh semua dengar. Malam ni kita ada tazkirah. Ya, jangan ke mana-mana, semua orang pastikan pas maghrib ada ke rumah, malam ni ada tazkirah. Anak tanya, bah, siapa penceramahnya bah? Tak lain tak bukan Al-Fadil, Salul Fadilah, abah kau. Abah dia yang ceramah, tak apa. Dan yang kelima, saya katakan sebagai kunci spare. Kunci spare ni penting untuk capai sakinah, mawadah, warahmah. Iaitu kunci, ayah ada kunci, maknya ada kunci, suami, isteri, dua-dua ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Saya nak sebutkan satu, institusi keluarga. Apa maksud institusi? Maksud institusi adalah struktur mekanisme bagi menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Barulah dinamakan sebagai institusi. Maknanya setiap ahli organisasi mesti function, baru dinamakan sebagai organisasi, sebagai institusi. Kalau tak, dia akan jadi keluarga saja, dia tak jadi institusi keluarga. Kalau semua kerja di rumah, macam tempoh PKP itu banyak sangat berlaku, Sazah pun tahu kan, banyak berlaku pergeseran suami isteri dalam tempoh PKP sebab masing-masing tak kerja, tension dekat rumah, bergaduh, baru tahu perangai anak macam mana, baru tahu betapa susahnya isteri menghadap perangai anak-anak dan siapkan semua kepulang-kepulang rumah. Dan akhirnya pada ketika itu baru tahu, bila salah seorang tak function dalam rumah, maka dia tak namakan institusi, dia akan merosakkan, dia akan menjarakkan dan menyebabkan tekanan, tension, konflik dan sebagainya. Saya setuju. Datuk Ustazah Nafizah Musa sebut tentang bagaimanakah konflik itu perlu diurus. Kita mungkin tak boleh selesaikan tapi menguruskan, sebab konflik akan ada. Konflik akan ada. Setiap pagi tengoklah ibu-ibu ni, setiap pagi bergaduh dengan anak di sekolah. Hari-hari loudspeaker. Pergi mandi. Siap pukul berapa nah? Marah. Tetapi seorang ayah tak begitu. Seorang ayah dia mendidik anak dengan penuh keimanan. Dah, bukan. Saya kata orang lelaki kalau jaga anak lebih baik daripada perempuan jaga. Sebab itulah satu-satunya orang lelaki buat. Dia tak buat benda lain. Tak faham dah tu. Saya menyindir tu. Faham tak? Dia boleh cakap betul. Dah maksudnya sebab orang lelaki kalau suruh jaga anak, memang dia jaga anak saja. Dia tak buat benda lain. Orang perempuan dia jaga anak, maksudnya sambil-sambil dia masak, dia basuh pinggan, dia basuh kain, dia basuh apa, semua dia buat. Ha. Orang lelaki, jaga. Nanti mak kau bising. Jangan panjat, turut, itu je. Itu je dia jaga berapa pagi, berapa petang. Orang perempuan sambil-sambil jaga anak, duduk dia, masak, tak, bam, apa tu, la ilaha illallah, jaga, betul tak?
itu perjuangan orang perempuan. Tu sebab orang lelaki sekali-sekala balik bagilah penghargaan pada isteri. Balik nampak isteri, sayang, dah cukup-cukup basuh pinggan sudah. Pergi masuk dalam, mandi siap. Suami ni yang dengan blazer coklat ni. Basuh pinggan, tak buka blazer lagi ni, blazer moderator ni. Nah, dengan pen ada dua batang lagi. Basuh. Ya Allah, bahagia tak? Bahagia walaupun itulah sekali dalam tempoh 365 hari. Bahagia abang, tak apa bang, sikit je. Jangan, isteri abang pergi siap. Kesian abang tengok, pergi. Tak apa abang sambung. Ya Allah, suamiku. Ataupun suami balik, sayang, nah ambil ni. Apa ni? Ni voucher spa ni. Okay. Pergi, sayang cuci rambut. Sayang apa, massage, pedicure, manicure, settlekan. Hari Sabtu ni buat. Abang, ambil anak kita. Anak abang jaga, jangan risau, pergi je. Abang, tak susahkan abang ke? Tak susah mana pun. Abang booking aja, kau bayarlah sendiri. Kurang asam punya suami. Tak adalah, abang dah booking, abang dah bayar dah. Pergi je. Terima kasih kata abang. Appreciate. Itu sebenarnya. Sebab saya fikir, kalau saya buat tu sehari pun saya bagi kat isteri saya tak boleh nak balas. Apa perjuangan isteri saya tu, sebab saya kata, yang kita dah nak seorang lagi, okey tak? Saya cakap tu. Saya cakap dengan isteri saya, sudahlah abang tahu apa, abang ceramah. Itu saya kena, sudah, memang itulah jawapan dia. Sejibik itulah jawapan dia. Kan? Tengah. Ni abang, kereta pun dah tak muat tau. Kereta dah tak muat. Nak masuk apa? Tu ayat dia. Dia kata, ayolah. Tak ada. Abang bagi cadangan aja. Kita sebenarnya, bukan takut istilah, ada orang saya selalu, lelaki sampai cakap takut sangat, takut isteri. Bukan takut isteri. Kan? Isteri menakutkan. Bukan. Ada suami siap tempah baju t-shirt sudah. Beras kita beli. La ilaha illallah. Gambar guni baju tu. Apa yang teruk sangat orang lelaki sampai tempah baju punya untuk beras kita beli. Bangga sangat beras kita beli. Beras kita beli, orang perempuan jawab apa? Masak ke okey tu. Ada orang perempuan jawab, memanglah beras dia beli, duit saya bagi. Lagi teruk. Lagi teruk. Itu cakap tadi tu. Macam mana pun appreciate. Nak jadi tu apa-apa pun semua kena main peranan masing-masing. Suami bangun pagi, contoh saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Kan. So isteri bangun. La ilaha illallah. Abang ni bangunlah, dah pukul apa dia tidur ni. Kejut anak. Ni masa PDPR dululah, masa PKP. Bangun. Ni mak nak siapkan ni makan ni. Tang tang sap. Goreng nasi. Tang tap. Siap dekat meja makan. Lepas tu masuk dekat dalam bilik, tengok, ya Allah, terkubur lagi suami aku ni, tak bangun lagi. Dia masuk dalam bilik air, dia mandi, siap, sebab kejap lagi nak kerja online ni. Lepas tu keluar, bang bangunlah, bang dah kubur apa ni? Tapi bila keluar, langkah kecewanya, bila dia tengok dekat atas meja makan tu tadi, nasi goreng tu masih belum disentuh oleh anak-anak, dan tak ada siapa pun main peranan. Tu yang perempuan jadi tertekan. Dia mula masuk dekat dalam bilik anak, dia dah menjelma. Menjadi serigala jadian. Pergi mandi. Astagfirullahalazim. Panjang. Satu lawang dengan suara dia. Anak pun kelabut. Sebab meja makan tu tadi, kebanyakan rumah yang berpendapatan sederhana, kebanyakan meja makan tu akan jadi pusat PDPR. Betul tak? Cepatlah makan. Lepas tu dah. Sudahnya dekat dalam sinki, bertergabur. Makan baru tak habis apa semua. Nak buka kelas, orang nak kerja. Suami keluar kabut. Bila dia jerit, pergi mandi. Yang suami baru terasa dia pun kena marah sama. Dia marah aku ni. Siap. Alangkah baiknya kalau bangun pagi. Itu sebab saya kata, semua orang kena function. Main peranan masing-masing. Alangkah baiknya bila suami bangun. Isteri bangun. Abang, bangun bang. Kita subuh bang. Bangun. Yelah. Lepas tu dah subuh, bapa bagi salam, dah kejut anak pun semayang sama. Pergi suruh anak mandilah bang, saya nak masak untuk sarapan. Okey. Suami pun suruh anak. Dia suruh anak, dia senang je suami. Suami tak ada jerit, pergi mandi tak ya? Mandi. Tegak. Mandi. Betul ayah ni, dia takut sikit dengan ayah kan? Orang you siap, lepas tu suami siap, lepas tu makan sama-sama. Lepas tu basuh pinggan, clear. Orang perempuan ni dia tengok sinki clear, dia pun senang hati dah. Lepas ni nak kerja. Nampak tak? Ini antaranya lah. Yang saya kata, bila semua main peranan masing-masing. Bila semua main peranan masing-masing, insyaAllah tak ada masalah. Kita akan dapat mewujudkan. Ni lima kunci tadi. Lima kunci dia dapat mewujudkan. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahualam. Terima kasih. Macam kita ada fungsi kedua-dua ni.
Jadi insyaAllah sebagai penutup lah kepada forum ini, ada satu soalan yang dilontarkan oleh Puan Hajah Maria Haji Tahir. Jadi kedua-dua Ustaz berusaha untuk menjawab soalan ini lah. Assalamualaikum. Orang yang bijak, cerdas, tinggi dalam pelajaran itu tidak bahagia lebih depan. Jadi bagaimana ataupun kenapa Ustaz? Tolong ulaskan, terima kasih. Kita bagi Dr. Ramli Zamsa untuk menjawab soalan ini dan memberi sedikit kesimpulan pada Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita jawab soalan dulu, lepas tu surat ni sebab pada penutup atau penggulungan bagi pihak sekarang. Hidup ni perlu kepada keseimbangan. Ya, bukan saja soal kecerdasan, kebijaksanaan, akal semata-mata, pencapaian akademik, harta. Ya, tapi hidup ni adalah satu perjalanan yang memerlukan kepada keseimbangan mental, spiritual, emosi, fizikal. Dari segi sistem pula melibatkan diri sendiri, keluarga, masyarakat, sosial. Dan semua ni sebenarnya sahabat-sahabat, ya, muslim-muslimat semua, Ustaz dah bincang dengan kita. Maknanya kita fahamlah bahawa ada orang dia memang hebat kat tempat kerja tapi tak dapat kebahagiaan dalam rumah tangga. Pasti ada sebab pun kenapa dia tidak menjaga dari sudut keseimbangan dan tanggungjawabnya. Jadi insyaAllah segala ramuan yang telah kita sama-sama dapatkan, ya, daripada pagi sampailah pada petang ini, Ustazah percaya sahabat-sahabat sekalian, ya, kalau kita balik dengan niat untuk mengamalkan, ya, bahkan kami duduk kat depan ni pun Ustazah yang dengar salin balik apa yang Ustaz Syamsul cakap, ya, dengan satu niat Datuk, apa dia? Eh, balik aku nak buat lah. Ya, aku nak buat, bukan masuk dia kanan keluar dia kiri. Setiap orang yang sekarang ini, saat ini ada dalam hatinya satu niat untuk buat yang lebih baik, percayalah Allah akan mudahkan dia untuk menjadi yang lebih baik. Sebab Nabi pun sebut, Quran pun sebut, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, iaitu golongan yang mendengar perkataan, nasihat, ceramah, tazkirah, tapi siapa yang paling baik? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, dia ikut, dia buat yang terbaik yang dia dengar. Jadi sahabat-sahabat, tuan-puan, ya, baik isteri maupun suami, adik-adik, kakak semua, ya, yang menentukan yang terbaik di kalangan kita pada saat ini adalah orang yang mengambil semua yang kita dengar, yang kita lalui, ya, pengajaran yang kita dapat pada hari ini dengan niat dan harapan untuk kita amalkan, ya, dalam kehidupan kita berkeluarga. Mudah-mudahan Allah memurniakan kepada kita semua sakinah, mawaddah, warahmah. Dari pihak Ustazah, terima kasih kepada lembaga Amanah Masjid Negeri Sarawak, kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita sama-sama berdoa agar perhimpunan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua keluar daripada dewan ini dalam keadaan sudah dibersihkan, ya, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan semua dosa-dosa kita, dilimpahi rahmat dan ni'mat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang satu, Ustaz, termasuk dengan kesimpulan dan kemudian. Saya buat yang paling simple sajalah. Yang pertamanya, saya setuju yang asal saya jawab yang kedua setuju je. Apa yang Datuk Ustazah, senang kerja nombor dua ni kan. Tak adalah, tapi betul yang saya setuju yang disebut keseimbangan. Dan tambah satu lagi kalau boleh, kita sebenarnya dalam negara kita sekarang ni, dalam bab keluarga jadi tak bahagia, kita ada satu krisis nasional yang paling besar sekali, itu krisis adab. Jangan lupa bab penerapan nilai-nilai adab dalam keluarga tu, minta tolong sangat. Hari ni dah terlampau apa dah, tak tahu nak cakap apa dah, dekat dalam, baik dalam parlimen, contoh, bukan cerita politik lah, tapi bercakap, sana bercakap, sini bercakap, lepas tu kejiranan, di Putrajaya, kita tahu kan,
Dah 5-6 hari mati dalam rumah, baru tahu orang meninggal dalam rumah. Apa sebab? Sebab dah tak ada lagi, dah adab berjiran, ambil berat, cakna, ambil tahu, dah tak ada. Jadi itu sebabnya penting bab adabnya tadi. Itu sebab tadi di awal tadi saya bagi pantun tentang budi bahasa, adab. Imam Malik kata apa? Itu sebab tadi dia pendapatan, dia belajar tinggi. Pendapatan dia pun banyak. Tapi rumah tangga dia porak peranda. Sebab keseimbangan salah satunya adab. Adab dengan isteri, isteri dengan suami, adab dengan anak-anak. Bukan makna dia anak maka kita boleh maka jatuhkan maruah dia, tak. Anak yang paling sensitif, dia kalangan anak-anak ni. Kalau susun ranking, anak paling sensitif, anak sulung. Itu sebab jangan marah dia depan adik-adik dia. Dia akan terganggu emosi, dia rasa macam dia malu dengan adik-adik dia. Dan sampai satu tahap dia berdendam. Dan dia rasa dia tidak dihargai. Sedangkan anak sulung paling banyak sekali merasa kesusahan bersama dengan mak ayah dia sebabkan daripada peringkat awal perkahwinan mungkin banyak benda yang mak ayah tak pandai lagi dalam bab mendidik anak. Mungkin macam tu. Jadi itu sebabnya banyak perkara dalam bab adab kita kena jaga. Sebab kata orang, kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak eh bersantun. Imam Malik kata, biar ilmu sikit. Tapi jangan tak ada adab. Tapi kalau ilmu tinggi, ada adab, lagi hebat. Itu yang kita nak. Adab kita kena jaga. Kalau ikutkan ilmu, ya Allah Akbar, jauh tinggal dengan Datuk Abdul Wahab kita kan. Memang jauh Datuk Abdul Wahab kita, jauh dah pengalaman dia. Tapi adabnya dia mendengar. Itu sebabnya saya pun tadi dalam gurau tadi tengok kat dia ni, dia okey ke tak okey ni. Betul, kita datang tempat orang kan. Ha, so kita kena cakap, mudah-mudahan adalah kebaikannya. Kan? Jadi mana kata dalam hal ini tu jelah yang saya nak tambah sedikit, yang lain samalah. Kita ni peranannya, kita ni semua nak keluarga. Tak ada siapa yang nak keluarga dia porak peranda. Semua nak keluarga bahagia. Datang ni pun ada yang buka tu saya tahu. Dia tengah ada masalah dalam rumah tangga dia. Saya boleh tahu. Tengok yang bunyi A tu tak ramai. Yang tak bunyi tu. Dengar kan. Jadi mana kata, tapi masalah ni akan ada. Tak ada manusia yang tak ada masalah. Dan kenapa orang tak bahagia? Macam saya sebut tadi, yang pertama, sibuk tengok apa yang orang ada, terlupa apa yang kita ada. Kita tak syukur. Kedua, kita sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah pada kita. Dan ketiga, kadang-kadang kita terlupa, kita dabik dada, kata apa yang aku ada hari ni sebenarnya dah hasil usaha gigih aku. Tak, sebenarnya semua dengan izin Allah. Jangan lupa tu. Tu sebab minta dengan Allah banyak-banyak. Mintalah pada Allah banyak-banyak. Kerana sungguhnya Allah tak pernah berhenti memberi kepada kita walaupun kita tak minta. Ada orang tanya saya, Ustaz, Ustaz selalu sebut rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Dia kata macam tu. Saya kata, ya Allah, dia bukan salah alamat tu tapi salah orang yang duduk ke alamat tu. Eh, besar pula. Kita jangan fikir rezeki ni dalam bentuk duit semata-mata. Kerana Tuhan bagi rezeki anak-anak kita mungkin tak pandai sangat. Tapi dia tak menyakit ke hati mak ayah dia. Mungkin rezeki ni kita tak adalah kaya sangat. Tapi makan banyak masing-masing. Ada je rezeki. Kan? Mungkin tak dapat ni sangat kan. Isteri tak adalah cantik sangat. Tapi rajin beranak. Contohlah kan. Contoh. Ha, ni saya bagi contoh kan. Jadi makna kata kita kena belajar bersyukur. Kan? Ya? Jadi makna kata mudah-mudahan. Mudah-mudahan hari ni perkongsian simple aja kan. Kalau ikutkan masa memang tak cukup lah kan, tapi saya yakin pagi tadi Datuk Ustazah Hafizah dah share dah dengan kita semua. Saya seronok sebab kami berdua sama berasal pada Jempol Negeri Sembilan, sama kami sekampung. Cuma kat kampung tak pernah jumpa ni. Jumpa kat luar, jumpa kat apa dulu, jumpa dekat KL Putrajaya, ni jumpa dekat Sarawak paling jauh ni lah, jumpa kat Sarawak. Tapi alhamdulillah rezeki. Jadi banyak saya belajar daripada dia sebenarnya. Tutup tengah cakap dengan Ustaz Ruhaizat sekali lah. Okay. Jadi apa-apa pun, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Dan cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Kan alang-alang menuntut ilmu, walaupun tak banyak, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Dan begitu juga budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok berdik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menjemput, rasa nak junjung. Iaitu sahaja daripada saya, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.